Oke guys, nah untuk progres pesawat yang berada di jalur Gentong, Republik Indonesia. Nah, ini pengecetan sudah, tinggal mungkin rapi-rapi bagian dalam. Kalau bagian luarnya kayaknya sudah mulai sempurna ya, ban sudah terpasang. Nah, ini bannya pakai ban pesawat merah kayak ini, ban Arko. Nah, untuk liverynya merah putih identik. Oh, pintunya masih terbuka, belum dipasang, nggak tahu mau dipasang, nggak tahu gimana ya. Nah, ini pesawat Presto, ini mesin ditempel di belakang, jadi si mesinnya tidak ditempel di sayap. Di sayapnya kosong tanpa mesin, ini di bagian belakang ditempel kayak pesawat jet. Replika pesawat presiden. Ada merah putih ya. Bagian ekor. Dan ini bagian depan masih dalam proses pengerjaan, lagi dipasangin itek, pasang bata buat bannya. Keren ya. Untuk livery sudah jadi dan ini sudah mulai sempurna. Replika pesawat presiden, mantap. Dan untuk bagian bangunan yang depan yang akan digunakan untuk SPBU-nya masih seperti ini ya, belum ada peningkatan. Mungkin yang diutamakan gedungnya dulu ini. Nah, ini sudah mulai terlihat rapi dan bagian belakang juga sudah mulai ada bangunan. Nah, terlihat yang bekerja banyak yang di belakang. Oke, untuk informasi terupdate seputar pesawat yang sempat viral di jalur Gentong ya, di sekian dulu lah. Nanti akan saya pantau kembali untuk progres selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel YouTube Jetara 39. Sampai jumpa, salam transportasi Indonesia, jaya selalu transportasi Indonesia.